masuk ke Kota Banjarmasin. Kurang lebih 1 km lagi kita akan menuju gerbang perbatasan antara Kabupaten Banjar dan juga Kota Banjarmasin. Kendaraan cukup padat nih guys, karena banyak orang-orang juga berakhir pekannya ke Kota Banjarmasin ya. Oh ya guys, saya nggak ke Kota Banjarmasin ya, saya akan putar balik ke arah jalan Maligai. Nah, karena tempat pemberhentian saya di sana begitu. Ya, tapi coba terlihat banyak-banyak sekali mulai memadati jalan yang berada di kilometer 7 ini. Karena sebagian orang mungkin untuk menikmati ya di hari liburnya ke Kota Banjarmasin. Oke. Nah, dari sini guys terlihat itu gerbang menuju Kota Banjarmasin ya. Oh, dari sini sudah terlihat nih. Karena kita sudah mendekati dan mau memasuki Kota Banjarmasin. Tapi mohon maaf sekali, saya nggak ke Kota Banjarmasin, saya balik puter ya. Karena saya akan menuju ke Tiga ya. Oh, itu kencang juga itu. Saya putar balik guys, karena tujuan saya bukan ke Kota Banjarmasin. Ada orang bagi balon guys. Oke, kita putar. Lama juga nih, lebih dari setengah jam ya saya berjalan nih. Dari tadi bermula dari jalan Ayani ya, yang Ayani di samping bandara Samsudinor saya mulai nge-vlog ini tadi. Nah, ini kita hampir sampai ke tujuan guys. Saya akan masuk ke jalan Maligai guys, karena rute saya untuk pemberhentiannya di situ ya. Nanti mungkin lain waktu kita akan mengeksplor tempat-tempat lain lagi atau jalan-jalan lain lagi. Ini banyak juga nih, ini jalan Maligai ini guys, kilometer 7. Nanti kita selanjutnya untuk nge-vlog jalan lain ya, mungkin kita bisa ke tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Banjarmasin ya. Banyak sih di Kota Banjarmasin itu, ada di Siring gitu ya, untuk tempat nyantai. Kemudian ada di Kamboja juga, atau Pasar Terapung yang ada di Siring. Dan yang itu juga bisa kita tempat-tempat kita nongkrong begitu. Jalanannya padat nih, macet. Karena jalanannya kecil juga ya, karena penduduknya juga sini lumayan banyak sudah. Ini banyak anak-anak sekolah yang habis pulang pramuka begitu. Pulang sekolah ya, anak-anak pulang sekolah, pulang dari pramuka nih. Oke, terurai, lanjut. Ini jalan Maligai guys. Di sini tempat tongkrongan juga ada tongkrongan cangkir kopi, ada Nyandi Koroso juga begitu. Dia bisa buat nyantai-nyantai di malam minggu ya.
Ini lumayan rame nih, orang jualan-jualan juga, jualan-jualan makanan begitu. Lengkap nih di sini nih. Tinggal uangnya aja lagi. Nah, ya tadi guys, yang didorong tadi guys, Vespa rupanya sama satu jalur dengan kita. Banyak orang sini juga. Vespanya mungkin lagi mogok ya guys. Klasik juga tuh Vespanya. Sangat mendukung sekali guys cuacanya di sore hari ini untuk Anda pengen jalan-jalan ya. Bawa sanak famili, saudara, keluarga, anak-anak gitu ya. Karena cuacanya sangat mendukung, tidak panas dan juga tidak mendung gitu. Ya. Apalagi kalau naik motor lebih enak, guys. Tidak terhambat oleh macet gitu ya. Bisa kita nyelip-nyelip sedikit. Guys, sampai ke tempat tujuan saya, di mana saya berhenti beristirahat sejenak. Oh, nggak bisa dibalap. Ada mobil gede juga. Sabar aja kita ya. Kosong.